Indonesia. Negara kaya sumber daya alam berupa hutan, tambang, mineral, minyak, dan gas bumi. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat berupa hasil hutan kayu dan non-kayu, serta satwa. Juga memberikan manfaat tidak langsung berupa sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, menjaga iklim dan pelestarian plasma nutfah, termasuk keanekaragaman hayati dan potensi wisata alam. Indonesia telah memberikan komitmen secara global untuk melindungi sumber daya alam Indonesia melalui ratifikasi beberapa konvensi PBB. Salah satunya adalah United Nations Convention to Combat Desertification atau penanggulangan degradasi lahan. Upaya penanggulangan degradasi lahan telah menjadi salah satu program utama dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan juga dalam rangka pemenuhan kewajiban global pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam sidang-sidang UNCCD. Pemerintah telah melaksanakan rehabilitasi lahan kritis seluas 3,8 juta hektar dari lahan kritis seluas 24,3 juta hektar. Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia tahun 2017 mempunyai tema Conserving Land for Sustainable Livelihoods atau Konservasi Tanah untuk Kelangsungan Kehidupan. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya lahan yang produktif dan sehat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus berupaya untuk menanggulangi degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Melalui peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan Sedunia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sehingga kelestarian sumber daya alam di Indonesia dapat tercapai. Lahan kita, rumah kita, masa depan kita. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan dalam menjaga dan mengelola alam sekitar kita, agar anak cucu kita hidup aman dan nyaman di masa depan. Dengan kepedulian terhadap kondisi bumi secara menyeluruh, kita dapat berbuat sesuatu yang sederhana di lingkungan kita sendiri. Ayo, lindungi lahan kita. Tanam 25 pohon seumur hidup.